itu sedikit informasi yang kami kongsikan untuk pencegahan awal. Ya. Mencegah lebih baik daripada merawat. Tapi apa pun kita nak bincangkan berkenaan dengan penyakit bawaan air dan juga makanan ketika musim banjir. Walaupun cuaca sekarang kan kata tak kejar hujan lagi ni. Janganlah macam tu, kita persiapan awal. Ya, dan persediaan juga yang diperlukan. Dan untuk itu, berbicara berkenaan dengan topik ini, kita nak bawakan cara dalam panggilan video adalah Dr. Ahmad Riyaz Mazli, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sudah bersama kami. Doktor, mungkin sebagai pengenalannya, tadi kita dah berbicara sedikit tentang persiapan dari sudut penyakit bawaan air dan juga makanannya itu juga pada ketika musim banjir ini. Kita nak bersedia ni, Doktor. Pengenalannya kepada kita, adakah kecaknaan daripada rakyat Malaysia ini sudah cukup berkenaan dengan persediaan musim banjir ini, Doktor? Baik, di mana yang kita tahu penyakit berkaitan makanan dan air ini, dia adalah yang boleh merebak melalui makanan dan minuman lah. Tentang sama ada kecanaan ataupun tidak, itu bergantung kepada masyarakat itu sendirilah. Dan kita sebagai KKM, kita meneruskan segala kempen, penerangan dan apa saja yang kita boleh lakukan kepada masyarakat agar penyakit ini dapat kita bendung pada musim banjir ini. Dan kita pastinya kalau misalnya musim banjir kan, kebanyakan mangsa banjir ini akan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Jadi bagaimana mungkin doktor sendirilah ada satu nasihat juga kepada ibu bapa. Kadang-kadang bila kita dah duduk satu pusat pemindahan tu, kita dah tak boleh tak terkawal dah pergerakan anak tu sendiri, macam mana kebersihan anak tu sendiri kan. Sebab kita pun berada di kawasan yang begitu dengan tekanan perasaannya, emosinya. Bagaimana sebenarnya kalau mereka ni berada di tempat itu, perlu ada penjagaan yang lebih rapi lah kebersihannya untuk mengelakkan daripada penyakit bawaan air dan juga makanan. Baik, tentang penjagaan kepada kanak-kanak, iaitu ibu bapa seharusnya menjaga anak itu daripada bermain air banjir itu sendiri. Satu utamanya lah, sebab air banjir itu sendiri mengandungi pelbagai jenis kuman-kuman yang kita tidak ketahui lah di dalamnya. Ada kekotoran ya, daripada najis ya, daripada bangkai-bangkai binatang ya. So itu yang utamanya. Yang keduanya, apabila di pusat pemindahan, kita sebagai ibu bapa, kita kena pastikanlah makanan-makanan yang kita dan minuman yang kita bagi pada anak-anak kita itu mestilah makanan dan minuman yang telah dimasak, yang bersih dan tidak makanan yang terbiar lama lebih daripada 4 jam supaya kita boleh mengelakkan kejadian-kejadian cara makanan dan perlibatkan penyakit-penyakit seperti inilah. So itu antara perkara utama yang perlu dijagalah tentang makanan dan minuman kepada keluarga di pusat-pusat pemindahan dan juga termasuk kepada kanak-kanak lah. Selain daripada itu juga anak-anak dan juga keluarga yang berada di pusat pemindahan seharusnya sentiasa menekankan kebersihan diri, membasuh tangan secara kerap, terutamanya selepas keluar daripada tandas, menguruskan makanan ke, supaya kita boleh bendung penyakit-penyakit seperti inilah yang mungkin berlaku di pusat-pusat pemindahan. Ya, doktor melihat kepada penyakit bawaan air itu sendiri, apa pemahaman yang perlu kita ketahui, doktor? Macam mana sebenarnya ianya bahayanya berjangkit? Bahayanya, risikonya, doktor, macam mana? Kita selalu mengaitkan penyakit air ini dengan makanan sekali, sebab itu adalah sesuatu yang kita masukkan dalam apa, kita menjadikan kita semua makanan dan minuman. So, dia biasanya ada sekali. Dan dia merebak melalui fecal oral lah, kita katakan fecal oral. Maksudnya melalui makan dan juga najis yang kita keluarkan. Jika kita tak menjaga kebersihan apabila berurusan dengan perkara seperti ini, dan ia boleh menyebabkan perebakan lah kepada masyarakat lah dan keluarga, walaupun sama ada pusat pemindahan ataupun selepas banjir. Kalau penyakit-penyakit ni, kan kita tahu macam ada taun, demam kepalu, kencing tikus kan. Kadang-kadang simptom awal yang bagaimana? Kadang-kadang apa, mak bapak ni kata biasalah tu kan. Musim. Tapi bagaimana tindakan awal yang perlu ibu bapa tahulah bahawa ini bukan luar bukan benda biasa, ini luar biasa. Dalam musim-musim banjir ni, apa-apa simptom yang berkaitan dengan penyakit makanan dan air ini perlu diberi perhatian yang
serius lah. Jadi ibu bapa perlu lebih peka, sebab kadang-kadang kita yang apa yang kita sangka tu simptom yang sikit-sikit je tu mungkin boleh menjadi lebih teruk dalam masa beberapa jam saja ya. So cerit berit, muntah-muntah, sakit perut dan sebagainya. Itu mesti diberikan perhatian yang sangat-sangat serius. Sebab kita tahu dalam musim banjir ni penyakit ini mudah merebak ya. Jadi kita tak boleh nak lekalah dalam keadaan macam tu. Jadi bila ada tanda-tanda itu dapatkan rawatan dan segera. Jangan dibiarkan sampai berhari ini. Doktor, kalau masa satu hari, maksudnya macam hari keberapa yang perlu ni? Kita tahu macam hari pertama tu, mungkin hari kedua tu ada lagi kan berlangsung kan? Hari keberapa yang sepatutnya dah tahu dah? Ini tak boleh dah ni. Tak boleh dah ni. Tak boleh betul-betul pada ubat dah ni. Tak boleh berapa hari dia asalkan ada tanda tu dapatkan rawatan segera. Terus. Kita tak tahu. Sindrom mak-mak ni tu. Yalah, mak-mak kadang-kadang ubat dulu, abang kan ubat dulu. Ubat dulu, check on lah apa semua. Sikit je ni. Okey, doktor, kita berbicara berkenaan dengan persediaan ini. Mungkin kita pada tahun ini lebih banyak perbincangan untuk persediaan menghadapi musim ini kan. Okey, pada waktu ini saranan doktor untuk melakukan persediaan sebelum dipindahkan tu, mungkin kita dah boleh packing siap-siap ke berkenaan dengan makanan-makanan yang lebih selamat sebagai persediaan kita sendiri, ataupun bagaimana doktor? Ada saranannya? Tentang makanan-makanan yang kalau kita nak bawa sendiri tu, seharusnya bawa makanan yang ringan, jangan makanan yang berat, sekampit beras ke kan, selain nanti kita nak berpindah kan. Okay. Kalau makanan lantin ke makanan yang segera, yang cepat, mudah kita nak bawa, okey boleh bawa. Tapi jangan pula nanti kita terbawa makanan yang dah pernah terendam dalam apa, dalam banjir. Itu jangan dibawa pula ya. Itu satu tentang makanan yang bawa. Dan yang kedua, sentiasalah jaga kebersihan di pusat-pusat pemindahan tu. Dan yang ketiga, apabila selesai banjir itu nanti, mungkin ada berlaku bekalan air terputus. Jadi pastikan bekalan air yang kita nak dapatkan masa nak memasak ke mula berpindah balik tu, pastikan air itu air yang bersih, yang air yang dimasak, makanan pun makanan yang dimasak, supaya kita tidak terkena lah penyakit-penyakit makanan dan air ni lah. Okey. Doktor, saya ada soalan ni. Tadi kan ada beberapa visual kita kongsikan kan. Masa tu kan banjir tapi air dah surut sikit. Tapi nak berniaga juga ni. Sebab lapor, hujan, sejuk. Orang makan tu kaki rendam dengan air banjir. Macam mana doktor? Itu macam mana? Itu sepatutnya tidaklah digalakkan lah. Sebab dalam air banjir tu sendiri ada macam-macam kuman yang kita tidak ketahui. Ya. Kamalah leptospirosis ke, kita tak tahu. Mungkin ada sisi-sisi bangkai ke, kita tak tahu. Jadi sebenarnya elakkanlah pekerjaan yang jenis. Sebab bila dalam keadaan jenis, air yang tercemar itu mungkin mudah termasuk dalam makanan atau minuman yang kita sediakan di kedai-kedai itu. Yalah, kita tak tahu kan, konsepnya memanglah nak buka kedai secepat yang boleh kan. Tapi dari sudut nak mengenyangkan perut tu, kat bawah tu pula yang terdedah kan dengan banjir. Okey doktor, bercerita berkenaan dengan persiapan penyakit bawaan air dan juga makanan di musim banjir ini, dari pihak Kementerian Kesihatan sendiri dari sudut menyampaikan informasinya kepada orang ramai pada ketika ini di tahap mana doktor? Kita memang melakukannya pada setiap masa dan ketikalah. Kita ada saluran Telegram, kita ada saluran Facebook ya. Di dalam tu ada kita berikan pelbagai petua dan juga panduan ya kepada masyarakat tentang bagaimana nak menjaga kebersihan supaya mengelakkan makanan penyakit makanan dan minuman air inilah. Jadi selain daripada itu, apabila berlaku banjir di pusat-pusat pemindahan, kita juga akan ada wakil-wakil daripada pejabat kesihatan daerah akan pergi ke tempat-tempat pusat-pusat pemindahan sementara ini untuk memberikan peringatan dan juga panduan kepada mereka yang di pusat-pusat pemindahan supaya menjaga kebersihan, pastikan makanan bersih, dimasak dan sebagainya. Dan kalau misalnya banjir dah surut kan, kan kita tahu doktor, kadang-kadang kita butuh royong untuk bersihkan tempat kan, dan sebagainya, sampah sarap. Itu pula bagaimana? Mungkin ada sebenarnya ada cara yang lebih baik kan? Kadang-kadang kita pakai selipar je doktor. Betul. Maniandan je. Jangan marah sangat. Tak. Betul. Kadang-kadang kita nampak. Okey, ya, tentang membersihkan sampah-sampah sarap. Pertama kita mesti
buat penyelarasan dengan pejabat pihak berkuasa tempatan ya, agar kita boleh pertama kita kumpulkan sampah itu di satu-satu tempat yang telah disetujui bersamalah. Itu yang paling penting. Jika tidak ada, dan kita pastikan sampah itu dikumpulkan, dan apabila kita nak menguruskan sampah tersebut, kita kena pastikan bahawa kita sebaik-baiknya pakailah boot. Boot yang high cut sikit itu. Supaya kita boleh mengelakkan daripada luka ke, tersepak sesuatu yang boleh tajam ke. Dan pakailah sarung tangan yang tebal sikit itulah. Ya, supaya tebal. Kita, jangan supaya kita tak terlukalah tangan kita dan menyebabkan kita mendapat penyakit yang lain pula lah. Dan kita lain. Selain itu, macam-macam lah. Ada, mungkin ada benda tajam, mungkin ada haiwan-haiwan berbisa yang mungkin ada dalam tu. Selain daripada tu, kita mungkin terpegang kotoran-kotoran juga, dan juga kuman yang mungkin ada di situ lah. Dan selepas tu, bila selepas kita dah membersihkan kawasan tu, selesai kerja tu, kita kena pastikan bahawa kita basuh tangan, jaga kawasan lebih mandi ya, dengan yang bersih lah. Okey. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak di atas pencerahan ini. Sama-sama. Baik, selamat bertugas ya Dr. Ahmad Riyad Smazli, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, yang sudi berkongsi dengan kita berkaitan dengan penyakit bawaan air dan juga makanan di musim banjir. Hari ini kita bawakan ini mungkin yang kata persiapan awal, tapi nanti kita akan bawakan juga lah semasa ke semasa kan. Kadang-kadang kita lupa macam makanan tu, jangan terdedah. Makanan yang terdedah lebih 4 jam sebenarnya dah tak boleh ambil. Dah tak boleh dah kan. Itu kini mak-mak kena tahu lah. Mak-mak kena tahu. Baik.